الحمد لله الواحد القهار الحليم الكريم الستار وربك يخلق ما يشاء ويختار وأشكره وشكرا من صرف ما جوارحه في طاعته ربه آناء الليل وأطراف النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلنا من النار أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أما بعد فيا أيها المحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dan marilah kita senantiasa bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, agar menjadi umat Nabi Muhammad yang diridhoi oleh Allah, yang diberi kemampuan untuk senantiasa mengikuti pelajaran serta suri tauladan junjungan kita. Dan saudara sekalian, marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita, dalam arti meningkatkan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang mendapatkan petunjuk di jalan kebenaran. Mengawali khutbah pada siang hari ini, jamaah sekalian, saya sampaikan atau saya bacakan ayat yang tadi saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu adalah dekat bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Saudaraku sekalian, rahimakumullah, alangkah indah bila kita punya orang, entah itu pasangan, saudara kita atau orang tua kita, orang yang mengingatkan kita dalam hal kebaikan, dalam hal keislaman, keimanan, dan keihsanan. Sebab dengan demikian hidup kita akan selalu dapat terkontrol dan sekaligus termonitor dengan baik. Siapa saja tentunya mengharapkan hal itu. Dan sebagaimana kita membutuhkannya, orang lain pun juga membutuhkannya juga. Maka kita dianjurkan untuk mengingatkan yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut tawassau, saling berwasiat. Nah, saudara sekalian, pada Jumat kali ini seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang sedang atau sama-sama kita alami seperti sekarang ini, kita perlu lebih hati-hati dan waspada. Mengingat wilayah kita, Semarang khususnya, dan Jawa Tengah umumnya, semuanya sudah memasuki zona merah, bahkan ada yang dinyatakan zona hitam. Dan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota Semarang, akan menentukan ruas-ruas jalan tertentu yang bisa dilalui. Artinya pemerintah kota Semarang juga akan membatasi mobilitas warga kota Semarang. Saudaraku sekalian, jamaah jumat rahimakumullah, kalau kita cermati dari sisi jumlah korban pasca Idul Fitri, pasca halal bihalal,
Seperti yang pernah saya sampaikan pada khutbah yang lalu, 2 pekan setelah liburan pasti akan terjadi lonjakan pasien COVID-19. Dan sekarang ini jumlahnya sangat banyak karena memang kemarin kita semuanya bisa dikatakan tidak mengikuti atau tidak mematuhi anjuran dari ulil amri kita. Kita semuanya banyak yang ceroboh, bahkan gampangke atau mengentengkan satu hal. Padahal orang tua kita, leluhur kita sudah mengajarkan bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Saudaraku sekalian, kalau kita lihat sekitar kita, banyak korban COVID yang sedemikian parahnya. Rumah sakit sudah mulai menolak pasien, bahkan dokter-dokter yang biasa menangani pasien COVID pun sekarang sudah berkelimpangan, bergantian dokternya sekarang menjadi pasien. Jadi kalau kita tidak usah jauh-jauh, kita ke RSND, rumah sakit Universitas Diponegoro ini yang kita miliki, di situ kalau kita tahu beritanya, kita akan ngelus dodo, bahasanya orang Jawa atau orang Semarang. Betapa banyak pasien yang tidak bisa tertangani dengan baik karena jumlah tenaga pelayanan kesehatannya semakin hari semakin payah, semakin hari semakin capek, dan seterusnya, bahkan mereka berkelimpangan. Ini menjadi satu keprihatinan kita. Saudaraku sekalian, rahimakumullah, kalau kita perhatikan musibah demi musibah yang demikian datang ini, tentunya apa yang bisa kita pahami dan apa yang bisa kita lakukan. Padahal Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah. Mudah di lisan, tetapi kita juga sulit untuk menanamkan ke dalam diri kita. Demikian juga di dalam surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa diri kalian semua, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Adapun kemudian ada yang meninggal setelah terdampak virus corona, maka sesungguhnya kematian itu bukanlah karena seseorang atau benda apapun, namun karena semata karena ajal yang sudah Allah tentukan. Maka bagi orang yang tertimpa wabah corona atau apapun, tetap berharap dan bergantung mutlak kepada Allah. Tidak takut secara berlebihan dengan alasan takut pada corona, lalu tidak mau melakukan ibadah atau meliburkan sholat Jumat karena khawatir terjangkit corona dan sebagainya. Adapun kepada manusia, seperti periksa kepada dokter, periksa ke rumah sakit, melakukan karantina atau perawatan, itu adalah ikhtiar yang memang harus maksimal kita lakukan agar dapat sehat kembali. Namun saudara sekalian, masalah ajal Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Sisi lain adalah bahwa setiap penyakit itu adalah termasuk di dalamnya adalah wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakan sesuai dengan ilmu pengetahuan tentunya, dan dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikat Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya, dan memang terbukti sebagian dari yang terkena virus corona dapat disembuhkan
karena medis dan laboratorium. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang akan menyembuhkanku. Dan pada ayat yang lain juga disebutkan, wa yamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa yamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kalian, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri, yakni Allah. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia juga yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita perkuat upaya spiritual ilahiyah, yakni dengan memanjatkan doa memohon keselamatan dari Allah yang Maha Pencipta dan Sang Pemberi keselamatan. Memperkuat spiritual jiwa dengan sholat, doa, zikrullah, salawat, dan kalimah-kalimah thayyibah. Termasuk memanjatkan doa secara khusus sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang lainnya yang mengerikan. Atau mungkin doa lain yang mungkin di antara kita sudah hafal. Allahumma rfa' annal ghala wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia, min baladina khasah, min baladina hadha khasah, wa in sa'iril baladil muslimin ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku sekalian, ini semuanya adalah merupakan pelajaran bagi kita. Akankah kita tumbang tatkala berhadapan dengan pandemi COVID ini, ataukah kita akan senantiasa bersandar kepada Allah? Maka kuncinya adalah kita memahami siapa diri kita dan siapa Allah. Sadar hamba adalah kuncinya. Saudaraku sekalian, terkait dengan pandemi COVID, maka yang perlu kami sampaikan, apabila kita mengetahui informasinya bahwa virus COVID itu mengalami mutasi, baik mutasinya itu melemah atau menguat daya bunuhnya, maka itu adalah satu hal yang niscaya. WHO sudah menyatakan demikian bahwa virus ini juga mengalami mutasi. Tetapi bagi kita kuncinya adalah kita harus tahu mode of transmission-nya, model penularannya baik yang mengalami mutasi ataupun tidak, sama saja, yakni melalui droplet. Satu-satunya cara adalah kita yang paling mudah melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni dengan melakukan protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ini adalah upaya yang sangat mudah, murah, dan bisa kita lakukan oleh semuanya. Untuk itu, marilah kita jaga diri kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dan marilah kita senantiasa bersandar kepada Allah atas segala sesuatu yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala hadzal yawm mubarakan tajma'u fiha qulubul ladina yaqrabuna Allah wa yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man 'asa. Qala Allahu fil Qur'anil 'adzim, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء وسدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة